Uh, uh, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini uh, saya akan membahas mengenai uh, cara apa ya namanya yang kita tugas untuk UAS, di mana tugasnya kita membuat skripsi dari uh, beberapa jurnal atau salah satu jurnal. Nah, ini uh, saya dapat jurnal dari Herni kelas D. Jurnalnya ada beberapa jurnal, cuma saya ambil salah satu jurnal saja, yaitu jurnal ini dengan judul uji aktivitas antibakteri dan ekstrak biji mengkudu atau morinda citrifolia L dan sediaan hand sanitizer. Jadi <coughs> ceritanya eh, jurnal ini membuat eh, gel hand sanitizer tapi diuji dulu akti aktivitas antibakterinya. Dari apa dibuatnya dari ekstrak biji mengkudu. Nah, kita telah dulu di sini. Nah, karena di jurnal ini sudah cukup lengkap, abstrak, imradnya sudah cukup lengkap, makanya kita kembangkan saja menjadi bentuk mini skripsi kita. Dan sambil kita cek lagi apakah imradnya sudah uh, komplit atau sudah ada semua atau belum. Nah, sekarang kita lanjut ke abstrak dulu. Kita lihat di abstrak itu nih. Kita baca aspek yang ini, aspek yang sangat penting bagi kehidupan adalah kesehatan. Berbagai macam jenis berbagai macam jenis virus, bakteri, dan jamur setiap hari dapat menempel ke tangan, bla bla Kemudian ini berarti hmm, latar belakangnya, kemudian ini masuk ke, ini juga masih latar belakang. Nah, paling pada saat di abstrak kita perlu cek, nah apakah tujuannya disebutkan secara jelas? Itu kan, imradnya intro, ada nggak penjelasan, ada nggak E, bukan penjelasan, ada enggak? E, pendahuluannya misalnya ini ada kan, separagraf, paragraf dua paragraf. Nah, terus apakah disitu disebutkan? Misalkan kita udah bahas biji pengkudu mengandung bla 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 gitu. Nah, disebutkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk e, melihat aktivitas, aktif bakteri dari, bakteri dari biji pengkudu gitu. Sebagai yang akan diformulasikan sebagai gel hand sanitizer nah itu harus dicek apakah disebutkan secara jelas kalau tidak tidak misalkan oh kayaknya kita lihat oh nggak ada nih, nggak ada yang disebutkan tujuan penelitiannya maka kita tambahkan di abstraknya jadi kita tambahkan kan kita ceritanya mereview nih review jurnal kalau ini bukan artikel jadi kita tambahkan saja oh kayaknya mah ini ee, kayaknya bagusnya mulainya langsung dari sini aja misalnya latar belakangnya biji mengkudu mengandung senyawa ini 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 sehingga mereka memiliki aktivitas antibakteri. Nah, kemudian tambahkan sama kita. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat sediaan gel hand sanitizer dengan aktivitas sebagai antibakteri dari ekstrak biji mengkudu. Nah, itu sudah. Kemudian kita cek lagi di sini apakah metode sudah disebutkan di sini. Nah, ada metode ekstraksi di sini sudah ada metode ekstraksi disebutkan. Kemudian, nah ini, ini termasuk metode. Kemudian ini hasilnya. Kalau misalkan menurut kalian mau ditambahin deh, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai aktivitas antibakteri juga boleh. Nanti ditambahkan hasil-hasil penelitiannya seperti apa. Kemudian ini hasilnya. Kemudian kesimpulannya bahwa, nah ini kan e, belum ada ya kesimpulannya. Berarti ditambahkan. Kesimpulannya seperti apa? Kesimpulannya seperti apa itu nanti disebutkan. Misalkan uh, senyawa yang berperan dalam aktivitas antibakteri adalah golongan ini menurut penelitian ini. Jadi ditambahkan kesimpulan. Ini juga yang bahasa Inggrisnya sama. Kemudian, nah kita masuk ke pendahuluan. Di sini ada kita cek dulu i-nya ada, kemudian m-nya ada nah ini result and discussion airnya ada kemudian itu sudah hasil kemudian kesimpulan ada dan daftar pustaka ini sudah ada jadi imradnya dari secara garis besar jurnal ini sudah cukup imradnya, tapi kita telah ah lagi agar kita kan mau ceritanya mau buat skripsi nih dari ini nah pertama kita lihat dulu eh, pendahuluan di pendahuluan itu kan harus ada eh, tujuan kemudian latar latar belakang tujuan kemudian uh, state of the art-nya seperti apa dan biasanya manfaatnya seperti apa nah kita baca di sini oh ini masuknya ini masih latar belakang nih latar belakangnya sampai uh, ini jadi satu paragraf isinya latar belakang nah kemudian di sini mengkudu banyak digunakan karena kandungan senyawa berhasiat Terus di sini dia menyebutkan di dalam biji mengkudu terdapat alkaloid saponin, tanin, glikosida jantung. Nah, ini pun sudah sebenarnya ini termasuk ke dalam state of the art. Jadi, dia menjelaskan bahwa sudah ada penelitian secara tidak langsung menjelaskan bahwa sudah ada penelitian sebelumnya terkait biji mengkudu. Jadi, memang ini termasuk ke dalam state of the art. Nah, tambahan lagi state of the art-nya. Morinda citrifolia atau biji mengkudu itu mengandung alkaloid, flavonoid dan glukosa. Nah, jadi juga dijelaskan bahwa alkaloid dia berfungsi sebagai antibakteri terhadap manusia dan hewan. Antibakteri terhadap manusia dan hewan, ini antibakteri terhadap bakteri apa? harusnya bakteri apa? Gitu. Nah, kemudian bagaimana mekanismenya? Ini kan penjelasannya nah cuma di sini state of the artnya ini paling sudah cukup bahwa menjelaskan oh sudah ada nih penelitian sebelumnya yang menjelaskan bahwa eh, senyawa fitokimia yang ada di biji mengkudu itu ada alkaloid, saponin, tanin dan glikosida jantung hanya eh, di sini hanya ini eh, di sini juga sudah dijelaskan bahwa yang memberikan efek antibakteri itu adalah alkaloid. Nah terus Nah, di sini, apakah di sini sudah menyebutkan tujuan? Nah, set of the art-nya. Nah, set of the art-nya kurang, maksudnya seperti apa? Nah, ini kan mau membuat gel hand sanitizer. Berarti, perlu ditelusuri apakah apakah sudah ada penelitian yang membuat sediaan dari biji mengkudu. Jadi, nanti... Kalian tambahkan, misalkan, ini kan masih membahas senyawa fitokim yang ada saja. Kemudian dicari lagi, hmm, e, dicari, misalkan, dicari lah googling. E, sediaan dari biji mengkudu nanti disebutkan. Misalkan nih, dari biji mengkudu sudah dibuat, dibuat tablet ekstrak, tablet ekstrak, misalkan, krim, dan lain-lain, ya, di mana dia yang memiliki efek sebagai antibakteri, tapi kita uh, khusus ke aktivitas sebagai antibakteri. Nah, tapi kalau belum ada eh uh, kita cari apakah sudah ada yang menguji terhadap antibakterinya atau tidak. Intinya gitulah ininya. Intinya secara senyawa fitokim sudah cukup, cuma perlu diperhatikan diper, uh, lagi apakah sudah ada yang membuat sediaan dari biji mengkudu karena kan ini judulnya itu akan membuat gel hand sanitizer dari biji mengkudu. Jadi, dicari uh, apakah sudah ada yang membuat sediaan lain, misalkan tablet, kemudian granul atau krim gitu. Jadi, dicari lagi bisa ditambahkan di sini. Terus tambahkan karena dia tidak menjelaskan tujuannya untuk apa, berarti jelaskan. Tujuannya adalah untuk apa? Kemudian manfaatnya apa? Nah, ini berarti di uh, intro ini cukup yang ditambahkannya selanjutnya ini metode tujuh cukup saya rasa um, ini dan mereknya uh, instrumen dan mereknya nah nanti coba kalian baca apakah prosedur ini kan ini ini adalah alatnya nah apakah menggunakan nih bahannya adalah menggunakan bahan apa sih ini ini alat dan bahannya sudah nih sedikit Alat ini, bahannya ini, kemudian ini kan metode atau e, metode atau prosedur. Nah, coba di kalian baca apakah metode ini tuh sudah cukup dipahami oleh kalian atau tidak? Kalau misalkan belum, kalian tambahkan. Nih, misalkan ini kan masterasi 500 gram, ini bisa lah dipahami empat hari diaduk sekian, suspensi di esaring, di vakum, di antaranya udah gini-gini-gini dan gel hand sanitizer sebentar ini kayaknya lebih ke sebentar ya nah ini karena tujuannya tidak jelas nah sepertinya ini membandingkan deh ini enggak ada formulasi pembuatan gel hand sanitizer, tapi di sini dia membandingkan antara ekstrak etanol dari biji mengkudu dengan gel hand sanitizer. Tapi harusnya disebutkan di sini gel hand sanitizer nih, soalnya disebutkan gel hand sanitizer merk X. Nah, berarti, hmm, nah kita harus di intro, itu harus kita jelaskan. Kenapa sih harus dibandingkannya dengan gel gitu? Kenapa harus dibandingkan dengan gel? Jadi kalau ini mas sebenarnya lebih ke analisis, dan bukan formulasi, nah, karena dia eh, membandingkan dengan gel hand sanitizer. Nah sudah, berarti, nah ini untuk perlakuan terhadap biji apa mengkudu ini serbu diganti pelarut mm -hmm. nah ini kan e, uh, di antaranya kali tanin terkena ekstrak ekstra etanol dianalisis dengan FTIR kemudian diuji antibakteri dengan gel hand sanitizer nah sekarang pertanyaannya ini kan metode itu harus jelas gitu jadi saat kalian akan melakukan metode yang sama kalian sudah kebayang gitu apa yang akan dikerjakan Nah, di sini di prosedur uji antibakteri itu belum jelas bagaimana prosedur antibakteri. Nah, kalian nanti jelaskan prosedur antibakteri seperti apa. Di sini sebentar tadi mana nih? Dia kan antibakterinya ke C. E. coli, E. coli dengan Staphylococcus aureus. Nah, nanti kalian bisa nih jadi uh, untuk menambahkan di sini kalian bisa tambahkan nah, prosedur uji antibakteri untuk E. coli. Nah, E. coli sama sama S. aureus itu kan hmm, apakah medianya sama atau tidak media agar yang digunakan apa bagaimana cara cara ujinya? Kemudian kalau menghitung KHM, KHM nah caranya gimana? Uji aktivitas gimana caranya? Kemudian zat apa saja yang digunakan? Nah itu harus sudah jelas. Jadi ini bisa kalian tambahkan di sini. Kemudian ini. Uh -uh. Nah kemudian ini menganalisis kadar alkaloid. Ini sudah cukup jelas ya. Sama di sini ini kan pakai FTIR nih. Pakai FTIR berarti cara... nah cara untuk FTIR gimana cara FTIR perlakuannya seperti apa perlakuan prepa-preparasi sampelnya harus seperti apa ini kemudian ini berarti metode bisa ditambahkan nih hasil dan pembahasan hmm, boleh jadi nah disebutkan nih ya, kayak gini kan ini reaksinya ini pembahasannya ini kan adalah hasil kemudian di sini kan cuma disebutkan metode hayati bla bla pada screening fitokimia disajikan pada tabel 1. nggak perlu lagi kita jelaskan bahwa di paragraf ini tuh misalkan ada e, mengandung al positif alkaloid, positif tanin, positif steroid, tapi e, negatif flavonoid, e, triterpenoid. Jadi nggak perlu dijelaskan lagi, sudah cukup ada di sini. Ini juga sama, Nah nanti kalian baca apakah kalian bisa paham dengan seperti ini atau tidak. Uh, saya mau apa ya? Saya mau coba ini deh. Nah ini juga sama. Ini kan hasil nah, Kalau ini kan digabung, jurnalnya hasil dan pembahasannya digabung. Tapi kalau hasil dan pembahasannya terpisah, berarti hasil kayak tabel, 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 gambar terus sama ada paragraf yang isinya menjelaskan yang seperti ini. Nah kemudian uh, di uh, selanjutnya kita bahasnya diskusi. Nah, hmm, sekarang kita coba parafrase deh. Nah, kita parafrase yang mana ya yang agak panjang. Sedikit ternyata ini deh. Gel hand sanitizer dilakukan uji organoleptik dengan mengetahui kelayakan gel hand sanitizer yang digunakan dan tidak menyebabkan iritasi. Nah, ini kita blok dulu. Nah, kalau kita mau kopas ini, plak segini kita kopas itu masuknya plagiat. Kenapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 kata. Ini kan lebih dari 12, artinya dia lagiat gitu. Nah, makanya kita perlu parafrase. Cara pra parafrasenya seperti apa? Cara pra parafrasenya. Nah, hmm, ini kan gel hand sanitizer dilakukan uji organoleptis. Nah, langsung aja di sini supaya kita akan mendapatkan inti yang sama dengan cara parafrase. Nah, uji organoleptik yang dilakukan pada gel hand sanitizer hand sanitizer berfungsi untuk mengetahui kualitas kualitas dari sediaan tersebut serta untuk mengetahui apakah sediaan tersebut menyebabkan iritasi pada kulit atau tidak. Nah, ini sebenarnya kan intinya sama intinya adalah uji organoleptik itu sebenarnya tujuannya untuk mengetahui gel ini layak digunakan atau tidak dan menyebabkan iritasi atau tidak sama e, art, artinya akan sama nah ini uji organoleptis yang dilakukan pada gel hand sanitizer berfungsi untuk mengetahui kualitas dari sediaan serta serta untuk mengetahui apakah sediaan tersebut menyebabkan iritasi pada kulit atau tidak, ini kan sebenarnya sama intinya gitu. Jadi ini adalah parafrase. Kemudian jangan lupa tetap dikasih kutipan ngambilnya dari siapa. Nah, ini adalah kutipan tidak langsung. Kalau kutipan langsung kita copy segini, kita kasih tanda petik, kemudian ditulis itu adalah kutipan secara langsung. Nah, untuk jurnal diusahakan tidak menggunakan kutipan langsung. Menggunakan tapi menggunakan kutipan secara tidak langsung seperti ini dengan cara parafrase sehingga kita bisa meminimalisir hasil plagiarisme. Nah ini, nah ini kan hasil saja sebenarnya ya Sa uh, syarat sediaan 4 sampai 4,5 bla Ini harus dijelaskan lagi mana yang memenuhi syarat mana yang tidak. Kenapa sih uh, gel hand sanitizer itu memenuhi syarat? Gitu. Nah, ini KHM kenapa sih maksud artinya konsentrasi 0,5% itu artinya apa gitu kemudian ini daya hambatnya seperti apa nah apakah ini kenapa sih tidak membandingkan dengan antibiotik misalkan atau kalau itu mah kalau antiseptik itu dengan fenol kristal biasanya nah kenapa nggak dibandingkan dengan itu kalau kalian mau tambahkan data di sini fenol kristal boleh jadi kalian menam bisa menambahkan tiga, satu data fenokristal sehingga nanti bisa membandingkan antara bakteri dengan fenokristal. Ini kemudian simpulan. Hmm. Bisa, cuma nah sebenarnya uh, di sini kan ada banyak nih. Mmm um, bla 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 kita jelaskan, tapi uh, tapi kita bisa persingkat, misalkan langsung saja. Uh, aktivitas antibakteri paling baik itu pada konsentrasi berapa? nggak usah disebutkan yang 0,5, 1, 1,5. Kita cukupkan uh, kata-katanya itu uh, konsentrasi terbaik terbaik dari ekstrak etanol biji mengkudu yaitu sekian persen dengan zona hambat sekian milimeter kemudian nah, hasil misalkan, hasil tidak jauh berbeda dengan gel hand sanitizer dengan zona hambat sekian milimeter, itu sudah cukup jadi, cukup satu kalimat atau dua kalimat, sudah cukup simpulannya ini kemudian daftar pustakanya, ini berarti mengikuti Uh, uh, style yang mana gitu, nah, untuk kalian kira-kira jadi ditulis ulang aja sesuai dengan fun cover gitu. Jadi, uh, ini kan udah ada nih, dafusnya kalian tulis ulang dengan stylenya fun cover gitu biar kalian lebih paham seperti apa gitu. Paling untuk uh, penjelasan ini, penjelasannya kalau misalnya ada yang mau ditanyakan boleh ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.